Timnas Wanita Indonesia U20 Pesta Gol melawan Singapura Wanita U20. Timnas Wanita Indonesia U20 menutup kiprahnya di kualifikasi Piala Asia Wanita U20 2024 dengan kemenangan. Garuda Pertiwi berhasil mengalahkan Singapura dengan skor telak 4-0. Laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia Wanita U20 2024 digelar pada hari Sabtu 11 Maret. Timnas Wanita Indonesia U20 berhadapan dengan Singapura di Stadion Viet Tri, Vietnam. Indonesia terlihat lebih mendominasi pada babak pertama. Garuda Pertiwi mampu membuka skor lewat tendangan bebas Helsia Meisyaroh pada menit ke-11. Marcella Awi mencetak gol kedua untuk Indonesia pada menit ke-37. Kedudukan 2-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Indonesia berada di atas angin. Garuda Pertiwi mampu menambah gol melalui sepakan keras Liza saat pertandingan memasuki menit ke-67. Unggul 3-0 tidak membuat Garuda Pertiwi puas. Mereka akhirnya bisa menambah pundi-pundi gol lewat Marcella Awi yang mencetak gol keduanya pada laga ini di menit ke-79. Tetap tersingkir. Meski menang 4-0, Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Asia Wanita U20. Garuda Pertiwi menghuni posisi ketiga setelah mengumpulkan 3 poin dari 3 laga. Indonesia tergabung dalam grup F bersama tuan rumah Vietnam, India, dan Singapura. Di grup tersebut Vietnam yang berhasil memuncaki klasemen. Vietnam akan mewakili grup F untuk melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Asia Wanita U20 2024. Vietnam sendiri sudah mengumpulkan 6 poin dari 2 laga. Awal April, Indra Syafri panggil pemain reguler dari BRI Liga 1 ke Timnas Indonesia. Pelatih Indra Syafri akan memanggil pemain yang sering tampil reguler bersama klubnya di BRI Liga 1. Untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 proyeksi SEA Games 2023 pada awal bulan depan. Saat ini training center Timnas Indonesia U22 masih diikuti 24 pemain yang tak bermain reguler di BRI Liga 1. Ditambah 10 personil dari Liga 2. Nanti setelah ini kami akan panggil pemain reguler di 1 April, ujar Indra Syafri usai memimpin latihan Timnas Indonesia U22 di lapangan B, Kompleks Gelora Bung Karno. Artinya para pemain tersebut akan dipanggil ketika kompetisi sedang berjalan. Namun karena sudah berdiskusi dengan klub beberapa waktu lalu, Indra Syafri tak khawatir konsestan BRI Liga 1 2022-2023 akan marah saat ia melakukan pemanggilan.
Akan itu gunanya komunikasi yang saya bangun kemarin. Siapa yang akan dipanggil tanggal 1 April? Siapa yang dipanggil tanggal 2 April? Ucap pria yang juga menjabat sebagai direktur teknik PSSI ini. Nah, ini yang terus dikomunikasikan. Kenapa? Karena saya sebagai pelatih yang menangani agenda. Bukan agenda resmi FIFA Matchday. Ya, kami harus menjalani komunikasi dengan klub. Kata Indra Syafri. Pengecualikan untuk timnas Indonesia U20. Untuk timnas Indonesia U20 sendiri ada pengecualian sebab skuad Garuda Muda akan tampil di Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Kalau U20, kami berharap karena itu memang persiapan khusus menyambut Piala Dunia U20. Kami meminta untuk klub-klub melepas pemain U20, tutur Indra Syafri. Tetapi kalau SEA Games, saya lebih mengakomodir kepentingan klub karena memang prioritas kami dua-duanya. Tetapi kalau semua pemain dipanggil, kami juga harus mempertimbangkan teman-teman pelatih di klub, imbuh Indra Syafri. Sampai di Stadion Iwayan Dipta Bali, Erick Thohir pantau kebangkitan Pulau Dewata. Ketua Panitia Penyelenggara FIFA U20 World Cup 2023, Erick Thohir menutup rangkaian kunjungan hari kedua ke venue Piala Dunia U20. Lelaki yang juga ketua umum PSSI ini mendatangi Bali untuk memeriksa fasilitas Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Selain menghelat sejumlah pertandingan, Pulau Dewata juga dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan pengundian pertandingan dan pembagian grup drawing pada turnamen ini. Drawing rencananya akan diselenggarakan di gedung Kisiranawa Taman Budaya Art Center Denpasar pada 31 Maret nanti. Event awal ini secara simbolis membuka rangkaian hajatan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Kita berdoa bersama agar hasil undian timnas U20 Indonesia bagus. Kita harap timnas bisa berprestasi bagus di Piala Dunia U20, ujar Erick Thohir. Semoga Indonesia bisa lolos fase penyisihan grup. Penampilan di Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan itu lumayan. Kita hanya kalah dari Irak. Stadion Kapten Iwayan Dipta yang menjadi salah satu venue pertandingan saat ini masih dalam proses renovasi. Tahapan pengejaran hampir tuntas. Bali United, klub Liga 1 yang selama ini memakai stadion ini sebagai markas, mengungsi sementara ke DIY Yogyakarta. Seusai itu tupoksinya, PSSI menyiapkan timnas. Domain penyelenggaraan itu pemerintah pusat dan daerah yang telah menaikkan kontrak government guarantee dan host city agreement. Kami ingin memastikan tidak ada kekecewaan masyarakat Indonesia yang sangat menggebu-gebu dengan adanya Piala Dunia U20 di Indonesia. Ini event besar kedua FIFA yang akan menjadi jalan sukses untuk kepentingan Beijing tuan rumah Piala Dunia 2034, ucap Erick Thohir. Ditegaskan Erick Thohir, PSSI menganggap Piala Dunia U20 itu penting, jadi semua harus tolong-menolong. Stadion Dipta sendiri tidak melakukan penambahan kapasitas. Total daya tampung tetap 18.000 orang, hanya saja untuk memenuhi standar FIFA perlu dilakukan pemasangan single seat di area tribun. Itu juga termasuk penambahan atap stadion di area VIP. Kementerian PUPR melakukan penambahan 5.000 kursi. Sisa kekurangannya ditangani Pemda Bali dan pengelola stadion. Persiapan lain yang tak kalah penting yaitu menyangkut pemeliharaan jalur kelistrikan.